Mendingan abang itu jualan kecil-kecilan di pasar. Jualan tempe kek, tahu, sayur-sayuran gitu. Yang penting abang mendapatkan rezeki yang halal. Hah? Abang bilang? Hah? Nggak salah dengar nih. Abang bilang jual tempe di pasar. Hah? Mau jadi apa? Apa kata dunia? Abang ganteng begini, badan gede, suruh jual tempe. Abang, ini demi kebaikan abang. Buat keberkahan keluarga kita. Jangan banyak ceramah. Udah bosen aku denger ceramah kau itu. Udahlah. Susah kali dibuka aja nih. Bukain. Makanya kalau ngasih abang ikhlas. Mana sendoknya? Pakai sendok kan tadi? Jangan pakai pacul nih. Pakai tang. Pintil abang dulu. Ya enak dikit dong. Dodo, aduh. Ya Allah, Dodo. Kamu baik-baik aja kan? Ada yang luka. Ya Allah, luka lagi. Aduh sayang, kamu hati-hati dong. Ini kualat namanya nih, kualat. Kecil-kecil sudah bisa nyolong sepeda. Mau jadi apa kau? Ini Pak, tadi saya dikasih sepeda sama Pak Sanusi. Hah? Oh. Jangan-jangan Pak Sanusi ngasih sepeda bekas ini buat menyalakain kau ini. Hah? Atau dikira aku ini gak bisa beliin sepeda kau? Huh. Ingat Pak Sanusi, aku akan kasih pelajaran kau nanti. Tunggu. Astagfirullahaladzim abang. Abang gak boleh seuzon sama Pak Sanusi. Alhamdulillah dia itu udah ngasih sepeda buat anak kita. Abang gak boleh kayak gitu. Mestinya luka si Dodo bisa jadi senjata buat gua merestui Pak Sanusi. Gua bisa dapat duit yang lebih banyak. Dodo! Papa kasih obat merah ini. Diam! Abang, kok obat merahnya banyak banget sih diolesin? Kayak Dodo jadi korban ditabrak mobil. Berisik kali sih. Wajar juga kau nanti lama-lama di sini. Pak, kok dibanyakin sih? Jadi kayak luka. Udah, diam aja. Tes aja. Astagfirullahaladzim. Abang, sepedanya mau diapain? Abang, jangan nanti rusak. Abang! Pak, kenapa sepeda Dodo dirusakin? Eh, diam kau, Dok. Tau apa sih kau? Rusun apa ini? Eh, Mun. Kau jaga di sini. Ingat, kalau ada motor lewat, mobil lewat, motor 5.000, mobil 10.000. Ingat itu. Ayo, Dok, ikut Papa. Iya, Pak. Bawa sepedanya. Jangan lupa itu palakin. Makanya, kalau punya sepeda, jangan mau dikasih yang rusak. Astagfirullahaladzim. Dodo, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, macam mana sih? Nih, lihat nih, mukanya bonyok begini. Ini kan gara-gara bapak ngasih sepeda rusak ke dia. Akibatnya begini nih, hancur. Astagfirullahaladzim, saya itu berniat baik. Kasihan dia jalan kaki di sekolah. Niat baik apa? Nih, kasih sepeda jangan yang rusak dong. Aku nggak perlu tahu. Aku minta ganti rugi 20 juta. Karena bapak sudah punya niat buruk terhadap anak saya, ya kan? 20 juta? Uang dari mana? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Bodoh amat! Mau dari mana, kek? Minta sama anak bapak sudah bayar kenal 20 juta. Tidak transfer ke gampang. Cemana sih? Jadi kamu mau peres saya, Gahar? Hah? Sudah mending kamu saya nggak laporin ke polisi. Sudah mencaplok tanah saya. Ah, bodoh amat. Mau kemana? Mau bayar dulu. Pak, Pak, jangan, Pak. Udah, biar aja. Biar, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Orang kayak gini harus kasih pelajaran dong. Biarin aja. Apa itu? Kau saya tolongin. Biarin aja. Itu Pak, kasihan Pak. Kasihan kenapa? Biarin aja dia mati. Pak Sanusi? Bapak? Pak? Pak Sanusi? Pak, bangun, Pak! Pak! Alamak, macam mana nih? Gawat kalau urusannya begini. Pak! Pak!
Bangun, Pak, Pak. Kenapa, Dek? Kayaknya mati deh, Pak. Hah? Alamak. Cemana ini? Kata ada napasnya. Ya udah, Pak. Kalau gitu dulu kasih tahu warga dulu, Pak, biar dibantuin, Pak, ini, Pak. Jangan, jangan, jangan. Jangan kasih tahu warga. Ngapain kok kasih keluarga? Macam males. Udah diam aja. Jangan kasih tahu kalau dia mati karena gara-gara Bapak. Jangan. Eh, ingat itu. Hanya Dodo yang tahu. Ya? Iya, Pak. Iya. Loh, Dodo? Kok kamu ngerjain PR-nya dari tadi cuma nomor satu aja sih? Ayo dong diterusin, sayang. Emangnya kamu lagi mikirin apa sih, Nak? Ayo dong cerita sama Ibu. Ini, Bu. Tadi siang Pak Sanusi meninggal gara-gara Bapak. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, tega banget Bapak kamu itu, Nak. Eh, Bun. Gimana kok ini? Kenapa nyalain gua Pak Sanusi mati? Dia itu mati karena kena penyakit pengek. Penyakitan. Udah usur, makanya cepat mati. Iya, dia itu meninggal karena Abang. Hah? Abang tuh tega banget ya sama Pak Sanusi. Padahal dia itu orang baik, Bang, sama kita. Bon. Baik banget. Siapa bilang Pak Sanusi itu orang baik? Pak Sanusi itu orang jahat dia, bukan orang baik. Buktinya, dia mau ngebunuh Dodo. Hah? Eh, Pak Sanusi, bukannya lu sudah mati? Ngapain kau di sini? Pergi, pergi, pergi! Loh, hah? Hilang. Biar pikiran lebih tenang, nggak stres. Ini jatuh. Hah? Roset, Dan, kamu nyium juga nggak sih? Kok kayak ada bau-bau nggak enak ya? Kayak bau mayat, bau bangke. Ini juga rumah-rumah nggak enak, Dan. Pak Sanusi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Dan, siapa yang udah tega ngebunuh Pak Sanusi kayak gini? Ustaz, saya cari bantuan warga dulu untuk angkat jenazah. Kita tunggu di sini sebentar. Jangan lama-lama, Dam, eh. Ustaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang mati rupanya nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kenapa ini jalan pakai palangin gini? Pak Ustaz, ini daerah kekuasaan saya nih, asal Pak Ustaz tahu. Jadi kalau mau lewat sini, nih mesti bayar pakai pulus. Lagi banyak begini orangnya. 100.000 ini minimal. Astagfirullahaladzim, masa mau lewat jalan gini doang harus bayar 100.000 sih, Mas? Eh, Gahar, ente bener-bener keterlaluan ya. Ini yang mau lewat jenazah, masih ente mau mintain duit juga. Iya, Bang Gahar. Ini kan jalanan umum, dan dulunya ini tanah Pak Sanusi. Kan aku sudah bilang, ini daerah kekuasaan. Gimana sih? Nggak paham juga. Tapi ini jenazah Pak Sanusi. Nggak perlu tahu, mau jenazah Sanusi kah, sini esok kah? Emang kupikirin. Kalau kendaraan orang hidup yang lewat sini, itu contohnya mobil, motor, sama sepeda. Tapi kalau kendaraan orang mati, itu keranda sama katil. Jadi kalau mau gratis, silakan pergi. Kalau mau tinggal kerandanya, mayatnya gotong sendiri. Selesai kan? Astagfirullahaladzim. Gahar, ente benar-benar kelewatan ya. Yang harus nyingkir dari sini tuh ente. Kelewatan? Udah. Ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu maafin suami saya ya. Biar saya aja yang bayar. Bang, ini Mumun yang bayar. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dilanjutkan proses pemakamannya. Abang, tolong Mumun pindahin ini. Oh, ayo, Mas, jangan lagi. Aja sih. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mon, gimana sih kau ini? Mau jadi pelaung siangan ya? Ya, ini kan duit aku juga. Kalau enggak, kalau aku bisa dapat duit banyak kalau begini caranya. Sotoy. Abang itu keterlaluan ya. Abang udah buat Pak Sanusi itu mati. Tapi abang masih aja tetap minta duit. Mati memang udah waktunya. Yang kupikirin. Aduh! 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 Kenapa lagi sih nih? Aduh! Kenapa bang? Aduh! Kena durinya. Pakai nanya lagi. Ya udah pakai ini. Singkirin ini. Apaan sih? Singkirin macam mana? Ini buat alangin orang. Enak aja. Cari duit di mana? Buat makan kau juga. Udah sana. Pak Sanusi dan siapa sih yang udah tega bikin Pak Sanusi kayak gini? Dan aku tuh curiga deh sama Mas Gahar, soalnya kan dia udah ngambil tanahnya Pak Sanusi. Apalagi kita nggak punya bukti kebenarannya kayak gimana. Ya udah, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan almarhum agar arwahnya tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami ini ya Rob. Amin. Terimalah amal ibadahnya dan berikanlah tempat yang layak di sisimu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin amin ya Rabbal alamin. Namanya laku apa? Copot 7, 8, 12, 56, 32. Ade apa lu? Ade apa lu muter? Woi, ade apa? Woi, ade apa lu? Woi, Pak, ade apa? Hah? Ade apa lu? Apa sih? Kaget-kagetin gua aja ada apa? Ntar dulu. Gua sakit perut. Gua sakit perut. Ambil napas dulu. Ambil napas kalau nggak balikin. Kenapa lu? Rumahnya lu kayak takut banget ya? Kenapa? Apalagi mules. Takut, Us. Takut ada apa nih, Bang? Takut apa? Takut ada apa? Ada sesuatu. Sesuatu? Aku takut, Ma. Sesuatunya siapa? Ada. Jangan begitu dong lu, anak. Aku takutin gua aja di mana? Jangan macam lu. Bapak jalan, Mak. Jalan kemana? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ke samping musola. Terus? Dengan gaya yang elegan. Ngeliat. Lu udah ngomongin hantu, Bang. Udah nakut-nakutin mak gua. Ini ada Pak Sanusi. Ah, dari tadi. Waduh, pesan toprak ya? Kan gua kate ape tadi, Mak lepek-lepek toprak. Datang pembelinya. Ya ada yang ini juga pernah nakutin. Emang aja lu sirik. Biar gua ada pembelinya ini gitu. Ini dia songong nih. Di depan orang tua kentut prepet aja dulu. Wah, jadi. Kentut pakai permisi lu, ada orang tua songong amat. Permisi, mau dibungkus apa ya. Makan di mana? Bungkus aja ya. Hah? Bungkus. Serius? Lihat mak mukanya. Aduh, bener. Perasaan gue belum lama lihat ade di musola dia. Lagi ngelapin bedug. Nah. Kate Daus. Kate Daus. Pak Sanusi kan memang sering ini dia rajin sholatnya ya kan. Iya. Udah menikah. Ya emang udah menikah. Menikah. Mati lihat mah. Lu ngomongnya enggak sebedain sih. Oi. Si bapak udah meninggal. Tuh. Lihat lagi yang benar. Apa iya? Rumahnya sih kelihatannya emang puser. Oh, puser, pucat. Saking takut. Pucat, pucat. Saking takutnya. Pucat. Dari tadi diem aja, pantesan. Pak Sanusi, dipanggil. Orang dia datang sendiri, kagak dipanggil. Pak Sanusi. Bener dia kagak jauh. Bisa jadi sih, Mak. Aduh, terus gimana, Us? Ini udah tangguh setengah jalan nih. Ini udah bikin ketopraknya gimana? Ting, 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 ting. Galin lagi, yuk. Anak. Nyok,
tinggalin aja yuk. Ayo. Mau kemana? Ayo, oh, get.